Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat hidup. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dari dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2022. Simak terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Untuk saat ini berada di area dermaga KMP Sebuku, sedang melakukan bongkaran pukul 12 lewat 19 menit bongkaran KMP Sebuku unit Puspa Jaya Pariwisata. Ikuti unit NS dengan julukan Permata dengan sang kapten Chandra Tamtam Bang Angga. Bang Angga kemudi trip pertama NS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NS dengan julukan Puncak Lantia dengan sang kapten Bang Jo Permato. Trip kedua ANS kedatangan ANS Puncak Lantia. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Ngeran dengan sang kapten Bang Pangeran Indrayudi di balik kemudi. Trip ketiga ANS kedatangan dari tiga unit ANS keluar dari KMP Sebuku. Tepat pukul 12 lewat 39 menit pelayaran dengan KMP Sebuku unit NPM Fitkansa 18 dengan julukan Star of Life dengan sang kapten Bang Pulkumis. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KMP Sebuku. Hari ini NPM memberangkat. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Junior dengan sang kapten Bang Riki di balik ini. Riki, tetil bang. Bang Riki di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Junior. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Peace Love. Bang Rudi, tetilan bang. Dengan sang kapten Bang Rudi di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. Hari ini ANS memberangkatkan 7 unit menuju Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Fitkansa 46 dengan julukan Maestro. Bang, tetilah bang. Dengan sang kapten Bang Eri Sadia, Bang Rudi di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Depok. Hari ini NPM memberangkatkan 7 unit menuju Sumbar. 5 eksekutif kelas, 2 sultan kelas. Berlayar dengan KMP Sebuku, Fitkansa 46. Tepat pukul 13 lewat 29 menit. Bongkaran dari KMP Legundi.
unit Indotran tujuan Solo Blitar Surabaya. Tepat pukul 13:35, bayaran berikutnya dengan KMP Legundi, unit bus Golden Way, pariwisata. Bis pertama, rombongan pariwisata, berlayar dengan KMP Legundi, Golden Way. Tujuan Lampung, diikuti unit Thalia Indah pariwisata. Bis kedua, rombongan pariwisata Thalia Indah. Terlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti bus ketiga XPKL Trans pariwisata, rombongan bus ketiga tujuan Lampung. Diikuti unit NPM Pirkansa 32 dengan julukan Bule Depok, dengan sang kapten Bang Bule. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. NPM Pirkansa 32 Bule Depok. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kirana, dengan sang kapten Bang Hengki di balik kemudi. Hengki, tetilah bang. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor. ANS Kirana berlayar dengan KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Chip. Pak Pono, tetilan. Dengan sang kapten Pak Pono di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Chip, cucunya Bunjo. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 72 dengan julukan No Comment, dengan sang kapten Bang Gindo di balik kemudi. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Pirkansa 72 Sultan Kelas. Diikuti unit ANS dengan julukan Plong. Mantap. Dengan sang kapten Bang Anto di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk. ANS Plong. Selanjutnya diikuti unit Sinar Tempo SD015 dengan julukan Renegade. Trip pertama Sinar Tempo keberangkatan dari Jogja. Sinar Tempo SD015 Renegade. Selanjutnya diikuti unit Pemarang Jaya. Bang, ini lama. Nopin 44 dengan julukan Putra Kembar. Pemarang Jaya Nopin 44 keberangkatan dari Ciawi Bogor dengan julukan Putra Kembar, berlayar dengan KMP Legundi.
Selanjutnya diikuti unit NPM Virkasa 69 dengan menggunakan Casanova dengan sang kapten Bang Budi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Virkasa 69 Sultan Class berlayar dengan KMP Legundi. 3 unit NPM, 3 unit ANS, 1 unit Gumarangjaya dalam KMP Legundi. Selanjutnya diikuti unit NPM dengan julukan Mikaela dengan sang kapten Bang Antu di balik kemudi. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Mikaela. Tepat pukul 15:07, pelayaran berikutnya dengan KMP Batu Mandi. Unit ANS dengan julukan Arjuna dengan sang kapten Pak Ilebe Rehan di balik kemudi. Ketialan. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Arjuna berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Nan Kanduang. Bang, tuh Bang. Dengan sang kapten Bang Anmenan. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bandung. ANS Nan Kanduang. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 53 dengan julukan mobil Robi, tetilan Robi. NPM Perkansa 53 dengan julukan badan diri dengan sang kapten Pak Fadil. Robi sadar di balik kemudi. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Kereta Kencana. Bang Peri, tetilan Bang. Dengan sang kapten Bang Peri di balik kemudi. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Kereta Kencana berlayar dengan KMP Batu Mandi. Selanjutnya diikuti unit Sembodo Bang, sudah Bang. SE901 dengan julukan Bintang Mutiara. Keberangkatan dari Pulau Gebang. Sembodo SE901 Bintang Mutiara. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Diikuti unit Epastar Lambah Arau. Bang, ketialan Bang. Hari ini Epastar cuma memberangkatkan satu unit menuju depan. Epastar Lambah Arau keberangkatan dari Bandung. Berlayar dengan KMP Batu Mandi. Tepat pukul 16:11, bongkaran dari KMP Portling 3. Unit Arya Prima Pariwisata. Rombongan pariwisata. Di
bis kedua Singa Raja Putra rombongan pariwisata. Diikuti unit Sembodo SE-902. Ya bang. Ya bang. Ya op. Sembodo SE-902. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 52 dengan julukan Putra Mahkota dengan Sang Kapten Bang Haji Hendra. Trip pertama NPM kedatangan dari Subang. NPM Pirkansa 52 Putra Mahkota. Selanjutnya diikuti unit bus Cahaya Wisata, unit ketiga pariwisata rombongan. Cahaya Wisata. Diikuti unit NPM Pirkansa 48 dengan julukan Coverboy dengan Sang Kapten Bang Dona di balik kemudi. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. Diikuti unit NPM Pirkansa 20 dengan julukan Ambassador dengan Sang Kapten Bang Del. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. Bang. Yo, Bang Del. NPM Pirkansa 20 Ambassador. Diikuti unit ANS dengan julukan AC9 dengan Sang Kapten Bang Erwin di balik kemudi. Trip keempat ANS kedatangan dari Subar. ANS AC9. Diikuti unit Transport Express Novin 46 dengan julukan Bintang Parma dengan Sang Kapten Bang Det. Yop, tapi Bang Sedi di balik kemudi. Transport Express Novin 46 Bintang Parma. Diikuti unit NPM Pirkansa 73 dengan julukan Piruga dengan Sang Kapten Bang Iwan di balik kemudi. Trip keempat NPM. Bang. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 73 Sultan Kelas. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Alika dengan Sang Kapten Bang Inkombo. Yup. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Alika. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Mikaela dengan Sang Kapten Bang Doni. Trip ke-6 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Mikaela. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 23 dengan julukan Budweiser dengan Sang Kapten Bang Ade. Trip ke-5 NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Pirkansa 23 Budweiser. Di
diikuti unit NPM Firkansa 38 yang kembali mengaspal. NPM Firkansa 38 Gumala dengan sang kapten Bang Maskur di balik kemudi. Unit 26 NPM kedatangan dari Sumbang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kombawa dengan sang kapten Pak John KTL, Bang Andi di balik kemudi. Trip ke-7 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Pak John, ANS Kombawa. Tepat pukul 16:30, pelayaran berikutnya dengan KMP Portling 3 unit CSH88 X-Word tujuan Bengkulu. CSH88 Citra Sekar Harum tujuan Bengkulu. Selanjutnya diikuti unit MPM dengan julukan Velago dengan sang kapten Bang Kumis di balik kemudi. Bang Kumis, ketelan. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung. MPM Velago berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 60 dengan julukan Lemersing dengan sang kapten Pak Awal Virgo. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit Sinar Depo SD004 Senyum Dong. Bang, sedih bang. Sinar Depo SD004 Senyum Dong. Trip kedua Sinar Depo keberangkatan dari Bekasi tujuan Pakar Alam. Selanjutnya diikuti unit Kramat Jati tujuan Palembang berlayar dengan KMP Portling 3.